Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore ini saya mau jalan-jalan bersama nenek angkat. Umi, gimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah nih jalan-jalan sore-sore. Di sini menunjukkan jam 5 sore. Rencananya mau ke Balad. Kita mau ke Balad sama Umi, Zahra, dan Mamah Zahra di sana sudah di depan. Mau ke Bamekah. Iya. Udah lama berapa lama Umi gak ke Bamekah? Oh, udah 5 bulan. 5 bulan tuh ya. Berarti sebelum lockdown juga udah ke sana udah. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan ke sana. Mau naik bis ya di depan sana. Karena udah lama juga gak naik bis. Iya. Umi di Arab Saudi berapa lama? 32. 32 tahun? Heeh. 30. Pulang. Oh, iya pastinya. Iya. Berarti saya belum lahir, Umi udah di sini ya. Iya, udah. Ya, emang siapa bentar umurnya? Saya 30. Ya. Saya belum lahir. Udah 30 tahun. Alhamdulillah. Masih kesehatan. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Kalau mamanya Zahra udah berapa tahun? 12. 12 tahun. Enggak mau pulang tuh. Alhamdulillah Umi sehat ya. Alhamdulillah sehat. Cuman jalannya enggak bisa cepet. Ah. Ini yang olahraga sengaja. Iya, olahraga sore-sore nih. Tuh ya teman-teman. Suasana di sore hari di daerah Al-Bawadi, Salahera. Di depan sana Sare Sitin. Iya, menuju ke Bamekah. Jadi kita mau naik bisnya dari sini nih. Saya di sini udah berapa tahun? Saya mah baru 4 tahun, Mi. 4 tahun baru. Iya, kan Umi mah udah berapa kali lipat udah ada orang. Kan dulu Umi pernah sama orang sini juga ya? Iya, si Abu ya belum lama meninggal. Oh. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Tahun. Iya. Terus sama abuya berapa tahun dulu? 4 tahun. Tapi belum punya anak ya? Ah, udah nenek. Alhamdulillah. Ngerasa kaya semen 4 tahun. Semua ada. Tapi anak-anaknya baik ya? Masya Allah sampai hari ini enggak. Walau sedikit dapat warisan. Iya. Mudah-mudahan warisannya cepat cair. Amin, amin. Masih ini ya, masih ada di masih Mekah ada. Atau di Madinah? Di Madinah. Madinah. Oh, iya. Mungkin bangsa 500 juta kan. Iya. Udah yang udah kena. Heeh. 180.000. Alhamdulillah. Iya. Perasaan kesini mah enggak ada. Kesini mah gak ada perasaan. Emang biasa di sini? Biasa? Di sini kalau di kamera bagus. Megah. Enggak, mobil. Kira mobilnya? Biasanya di mana yang ada? Di kirain gak muter kesini? Kirain muter nanti. Keseberang suka tuh? Oh iya. Nah, fotoin. Sini fotoin. Kalau dari sini saya nggak pernah. Ada. Kalau seberang iya. Kalau seberang iya. Seberang ya ke sana. Apa dia mah yang tadi turang kan ke Bamekah? Oh iya. Pak Abi mau ngirim duit ke Inja sebelahnya naik jadinya. Heeh. Kuring malam Pak ke jaman. Enggak bilang-bilang.
mau selfie. Sare Siptin. Ini kubri atau jembatan. Sare itu jalan gitu. Iya, sare itu jalan. Siptin itu 60. Kilo 60. Ya, ada pertokoan tapi tutup ya. Ini apa? Ini enaknya kalau ada maktabah. Hah? Ini mah tutup mungkin tiap hari. Ini toko. Kalau ada bacaannya tuh apa? Oh ya. Ada apa? Kalau ada maktabah enak. Di mobil sampai kentop kayak gini nih. Di Tubruk. Wih, kacamatanya. 900. Mantap. Majikan nih ngasih hadiahnya pulang. 2,5 juta berarti. Ya iya. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Sebelum lockdown tuh udah kabar-kabar di Cina udah mulai Februari dari Maret. Setengah tahun tanya ke balad. Oh ini setengah tahun katanya gak tahu balad. Kemana aja tuh? Ya kan lockdown. Ya. Lockdown. Lagi lockdown ngapain juga ke sana ya? Gak ada orang. Gak ada orang kan arahan ke sana kan waktu itu. Iya. Iya. Jarak udah berapa bulan gak ke balad? Pemandangannya. 4 bulan. Enggak jalan-jalan udah berapa bulan? 4 juga sama. Kemarin ya ke bahar ya. Jarak mah ke laut kemarin jalan-jalan gak ngajak. Indonesia. Oh, Mi. Ditanya kapan mau ke Indonesia, Zahra? Ketawa. Enggak jawab. Di Saudi Arabia itu gimana ya? Disebut betah tapi enggak betah. Disebut enggak betah tapi enggak mau ninggalin. Iya, iya benar. Apalagi Zahra lahiran di sini. Iya. Apalagi lahiran sini, makanannya udah makanan sini, udah susah aja pulang. Kayak Mie udah males pulang itu. Nggak mau pusing dari mikirin itu, Jar. Makan. Kenapa ya orang Indonesia betah-betah di Arab Saudi? Karena di Arab Saudi sesusah apapun masih makan ayam. Masih makan daging. Masih nemu beras enak. Dan nggak itu faktor utamanya ya, dapur selalu ngebul. Karena apa? Karena di sini pekerjaan untuk makan mah ketemu. Iya. Ada peluang usaha itu lebih mudah ya dibanding di Indonesia. Benar-benar disebut sandang pangan itu di sini mudah banget didapat ya. Ya iya. Mungkin kalau untuk sisa di Indonesia untuk banyak banget mah enggak mungkin karena kita juga di sini butuh biaya kan. Betul. Setidaknya sudah menutupi hari-hari kita itu benar-benar ceriot gitu. Untuk kos di Indo kan ayeuna mah isukan kumaha. Dan yang lebih hebat lagi rata-rata yang tinggal di sini itu bisa ngasih saudara. Itu hebatnya. Di sini ngasih uang ke keponakan 1 juta itu ringan. Bukan betul. Kita sombong karena memang pendapatan di sini dibanding Indonesia jauh banget. Bayangkan pembantu paling murah kerja cuma seminggu 2 kali, 3 kali itu gaji bisa mencapai 4 juta. Bayangin di Indonesia iya. 4 juta karyawan tetap bro. Pasti.
bulan penuh. Biarin. Ini maskernya cap mulut. Cap mulut. Hilernya ngiler. Hilernya keluar. Terkenal di Arab Saudi dan terbesar ya, terkumplit, terter ya pokoknya.